ini ada semacam kayak poki, lalu ada coklat ice creamnya. Sini kayaknya foam atau apa ya, whipped cream. Halo, balik lagi sama gue Ogi. Di video kali ini akan jadi spesial karena gue ngevlog kali ini pakai handphone baru dari Oppo Indonesia. Gue pakai Oppo Reno. Di vlog kali ini gue bakalan ngasih lihat gimana kualitas video yang dihasilkan oleh Oppo Reno kalau untuk ngevlog itu proper atau tidak. Dan video ini pun direcord full pakai Oppo Reno tanpa bantuan external mic ataupun stabilizer. Oke, sekarang gue lagi ada di tol menuju IKEA Alam Sutera. Jadi nanti videonya akan banyak di take di IKEA. Pokoknya hari ini cuman preview aja video ya. Kalau ngevlog pakai Oppo Reno tuh kualitasnya kayak apa sih? Nanti kalian bisa nilai sendiri ya. Kali ini kita ke IKEA mau cari apa, Nona? Hah? Kita mau cari apa di Alam Sutera, di IKEA ini? Meatball. Swedish meatball ya? Mau makan? Ya boleh lah, nanti kita makan Swedish meatball. Terus kita makan es krim. Es krim? Sakit boleh gak makan es krim? Boleh dong. Kalau aku yang sakit boleh, kalau kamu yang sakit gak boleh. Kurang. Sebenarnya kita kok di bawah, Nek? Ya, sebenarnya kita kali ini ke IKEA mau cari drawer. Sambil lihat-lihat yang lain, kan biasanya banyak yang lucu-lucu di sini ya. Masih sepi, mungkin karena tanggal tua. Nggak sepi kayak yang kita lihat di parkiran-parkirannya, kosong, dalamnya orang banyak, ramai. Sekarang tadi kita udah cari drawer, kita drawernya nggak ada yang ukurannya kita mau, lalu sekarang jadinya kita mau beli, mencari apa, tempat tisu sama tadi ada lemari pakaian malah yang lagi promo. Oke, kita hampir selesai di IKEA. Sekarang kita ada di warehouse-nya. Kita mau ngambil sendiri nih. Kita beli lemari, box truck. Itu yang tadi gue bilang lagi promo itu. Daripada mesti pakai ongkos kirim segala macam, jadinya gue ambil sendiri dan gue bawa pulang sendiri. Lihat, ini si bocah buat barang malah dipakai, dia mau duduk capek kali, minta didorongin. Yes, kita sudah selesai dari IKEA Alam Sutera. Sekarang lagi ngantri mau keluar dari parkiran. Abis ini kita mau ke Living World untuk lihat S Hardware sama Informa. Kebetulan nyonya ini belum pernah ke sana. Sama kita mungkin mau makan siang dulu, udah jam 2 sih. Kita mau makan siang dulu di Living World.
Okay. Mari. Sutra, kita langsung ke tempat makan. Setelah milih-milih, kita akhirnya makan di Omotesando. Omotesando itu Japanese food, tapi pilihan dessert dan minumannya pun banyak. Ini salah satunya ini namanya Fruitopia. Fruitopia itu isinya ada jelinya, ada buah-buahannya, ada kiwi, ada nanas, ada apa lagi? Ya, nah, itu aja ya. Ya, terus kita juga pesen Tokyo Goulash. Tokyo Goulash itu isinya telur, daging, dagingnya juga bisa pilih antara sapi, ayam, dan dori, ikan dori. Lalu itu seperti garlic ya. Ya, nasi garlic gitu, terus nanti toppingnya ada telurnya, terus daging sama jamur. Oke, penampakan yang sebenarnya kayak gini. Lalu karena tadi nggak sempet video, langsung harus diacak-acak gitu di hot plate-nya, jadi penampakannya udah kayak gini. Basicnya Tokyo Goulash ini sama kayak paper lunch gitu, disajiinnya di hot plate, terus nanti begitu datang harus kita langsung aduk-aduk biar mateng. Oke, mari kita coba rasanya seperti apa ya. Ayo. Nih, lihat, ada dagingnya, ada jamur, ada nasi, telurnya udah dijadiin satu tadi. Review dulu, ada panas. Bedain sama, kalau kita compare sama paper lunch. Kalau paper lunch ini agak pedes. Tapi enak ya, rekomend ya. Harga porsinya berapa? 78.000. A few moments later. Oke, kita sudah selesai makanan beratnya. Kita beralih ke makanan penutup, yaitu ini namanya Choco Signature. Ini ada semacam kayak poki, lalu ada coklat ice creamnya. Sini kayaknya foam atau apa ya, whipped cream. Ini kalau ini roti biasa. Ini pisang, itu sama ada kayak slice almond-almondnya gitu deh. Ya. Terus ada coklat. Coklat itu tadi disiram. Oh iya, ini yang coklat ini tadinya nggak ada pas datang. Begitu datang disiram di depan kita. Oke, dari rasanya bagaimana Ibu? Sebenarnya standar sih. Gimana? Sebenarnya standar, ya cuma roti, pakai pisang, pakai es krim. Tapi ini dia penyajiannya cantik. Itu yang bikin kita akhirnya pesen, bikin penasaran gitu. Enak pokoknya. Jadi itu hasil dari nge-vlog pakai Oppo Reno. Gimana setelah melihat hasilnya? Menurut kalian handphone ini oke dan mumpuni nggak buat nge-vlog? Karena menurut gue pribadi dari hasil yang kemarin itu udah gue preview juga di laptop, hasil suaranya oke, terus gambarnya juga jernih. Di luar dari handphone ini yang oke banget buat ngevlog, gue mau ngebahas sedikit tentang spesifikasi dari handphone ini. Gue bukan gadget reviewer yang detail banget soal spek dan lain-lain, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue sebagai orang awam dan pengguna smartphone.
yang pertama, untuk baterainya irit banget. Gue sempat dari awal gue ngecas itu Jumat malam, terus Sabtunya gue pakai buat ngevlog dan gue jalan ke Bogor buat sosmed dan buat messenger itu. Lalu hari Sabtu malamnya gue belum ngecas tuh. Hari Sabtu gue pakai lagi jalan gue pakai lagi keluar rumah untuk ngevlog juga yang kemarin di IKEA Alam Sutera itu. Lalu sosial media seperti biasa, foto-foto, dan sampai rumah lagi itu masih 20%. Nah, oke banget dong, 2 hari. Satu setengah hari dengan pemakaian recording video. Sebelumnya gue pakai Android yang lain itu gue nge-vlog aja setengah hari sampai 1 hari itu baterai udah drain banget. Yang kedua, seperti pada umumnya smartphone zaman sekarang, ini juga sudah fast charging dan ya cepet lah gitu. Apalagi dari pendahulunya Oppo itu fast chargingnya memang bagus banget kan, gue dengar-dengar, karena gue sendiri belum pernah sebelumnya pakai Oppo. Oke, fitur berikutnya adalah yang gue suka juga karena gue sebelumnya belum punya handphone yang secanggih ini. Biasanya kan pakai fingerprint atau iris scanner di handphone gue yang lain. Nah, tapi kalau yang ini bisa ngebuka pakai muka, pakai face scanner ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu yang gue seneng adalah face unlocknya ini cepet banget. Jadi begitu klik, gue kan pakai fitur yang klik tombol power itu langsung kameranya keluar dari atas, langsung nge-scan gitu, cepet banget. Nggak begitu gue pencet, itu kan sepersekian detik itu udah ke-unlock. Jadi itu keren banget Oppo. Yang berikutnya adalah pertama kali gue unboxing, lalu gue coba untuk browsing apa segala macam. Yang pertama kali gue install waktu itu adalah Instagram. Begitu gue swipe, gue scrolling di Instagram itu hasil fotonya, entah kenapa yang di handphone lain itu gue lihat biasa aja fotonya, ini tuh warnanya semuanya tuh keluar banget dan jernih banget. Itu yang impresi pertama yang luar biasa sih kalau gue lihat dari Oppo Reno ini. Oh ya, satu lagi yang menurut gue oke banget adalah headsetnya atau earphone-nya ini sangat-sangat nyaman. Karena kebetulan gue adalah orang yang cukup sensitif, jadi maksudnya gue nggak bisa sembarangan pakai ear monitor yang buds-nya gede, yang earbudnya gede, atau jadi gue mesti yang rada kecil karena kalau enggak cepet sakit. Nah, ini gue udah cobain buat dengerin musik, buat nonton segala macam, itu nyaman banget buat dipakai lama. Itu salut sih. Even gue aja kalau misalkan gue nggak punya handphone ini dan gue tahu ada earbuds yang earphone yang seenak ini, gue pasti akan beli. Katanya itu tersedia di store-store Oppo atau di mana ya, pokoknya gerai-gerai yang jual smartphone Oppo itu pasti katanya mereka punya. Gitu, harganya berapa silahkan dicek sendiri. Oke, segitu dulu dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, plus di share ke teman-temannya, siapa tahu butuh informasi semacam ini. Oke, seperti biasa, always be grateful for what you have. We'll be right back.